hampir sebagian besar peristiwa yang kita alami, yang terjadi pada hidup kita, peristiwa negatif, artinya peristiwa yang tidak cocok dengan keinginan kita. Kita pengennya teman kita itu mau bantu kita, kan gak mau buktinya. Kita pengennya teman kita di samping itu, kalau saya butuh uang kasih pinjam dong, tapi gak mau. Teman-teman, yang merubah hidup kita bukan peristiwanya, tapi respon kita terhadap peristiwa. Lah, John, lu nyembah gak gila, motor gue kemana nih? Gue mau ikut motor gue kemana, John, ya Allah. Nah, ini di rumah Mamat nih, ada gak orangnya? Assalamualaikum, Bang, Mamat. Assalamualaikum. Waduh, mana nih orang? Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Nah, tuh ada suaranya. Orangnya mana? Lucuan, gini sampah. Oh, disitu. Enak aja sampah lu. Tapi ini dibilang sampah. Nanti lah Mamat keluarnya. Ngapain sih di dalam molor? Enak aja molor gue lagi betulin sumbu kompor, Bang, pada yang pendek. Sumbu kompor? Ente antik, kayak dalam Majapahit. Dalam Majapahit, apa hubungannya sama kompor? Kagak antik aja gitu, gini hari masih pakai kompor minyak. Lah emang apa? Mahal lah mati mandi, nyariin juga susah. Iya sih, daripada rumah gue meleduk. Nih, takut yang itu ya, lu ya, meleduk ya, masih iya. Ada yang begini nih. Ah udah, apa jadi ngomongin kompor gua sih? Nah lu ada apa nih kesini? Ini ngajak mancing, Bang. Mancing? Iya. Di mana mancing? Rumahnya Bang Herman sono. Kagak punya duit gua. Ya elah, itu kan bisa diutang kali, Bang. Kali-kali aja bisa, bakal putar sore makan. Oh iya ya, daripada beli di warteg ya, gak bisa ngutang. Iya kan. Iya, makanya yuk, jalan yuk. Ya udah tunggu ya, gue ganti kolor. Ganti kolor, lu kagak pakai kolor emang? Agak nih, gak tinggal gelantungan. Tapi pakai motor lu ya, motor gue dipakai jalin lu, beli umpan marmut. Ya udah, tar gue cari dulu motor gue ya. Ya udah deh, gue ambil dulu. Iya. Ayo John, gue udah selesai nih. Wih, udah pakai kolor nih ya. Udah enak nih, udah lempong. Mantep deh, cepet aja. Yuk, gue ambil motor dulu ya. Iya. Lah, John, lu jangan kagak gila, motor gue kemana nih? Lah. Gila kali lu ya, udah tau, mana gue tau. Gue tau motor sini, lu biasa bercanda. Yeay. Bang ngumpetin motor gue lu. Jangan-jangannya gue bang, mindain motor lu, kunci juga kagak gablek gue. Lah, sisa. Gue kan biasanya begitu, ngumpetin motor orang mulu. Daripada gue ngumpetin motor, mendingan gue ngumpetin Yati. Kauan, kawinin babanya ntar. Gue ikut dah. Ya, ngapain ikut-ikut gue. Enak tuh kalau Yati. Jangan Yati mah, ini buruan nih mancing nih. Iya, ini motor gue kemana, John? Gimana gue tau? Motor gue tau sini, John, asal lu. Agak ada situ John nih, John. Coba lu kamar mandi, tadi lu kasih minyak, lu bawa keluar kali. Emang ada itu, motor kecewek. Gua tau sini, John. Lu biasanya ngumpetin, John. Udah, tenangan dulu, Bang. Tenang dulu, kali-kali lupa naro, pada minjem. Enggak, John, di sini John. Aduh, John, motor gua kemana, John? Dia kagak tahu gue, tenang ya, dulu. Ampun, John. Aduh, udah. Motor satu-satunya John belum bayar, John. Dibiarin aja kan juga ini. Ah, kita mau mancing, motor kagak ada gimana? Kagak ada mancing diri dah. Ini motor gua kemana ini? John. Motor gua kemana, John? Gua bilang tenang dulu, lu ngapain ngacak-ngacak sampahan? Ini motor saya, motor gua, John. Ya udah ntar nyari lagi, ada lagi. Lip, lu mau ikut nih ya? Gua mau ikut, motor gua kemana, John? Ya Allah. Ya udah, lu gua bilang tenang dulu, udah gua mancing dulu dah. Cepet udah gua. Tuh, John, motor gua, John. Bang, si Mamat dong. Ngapain tuh dia? Samperin lah. Bang, Pak Mamat. Enak jadi ikan. Muter-muter, apakah motor? Nuk, apaan lu, Bang? Ini si Junuk, ikan gue biaran semata wayang gue. Junuk? Abis ngapain Junuk dia, Bang? Muter-muter, apakah motor? Hah? Oh, masih urusan motor. Oh, no! Udah kagak. Aduh, udah deh, lupain deh tuh motor, ikhlasin. Masih aja ngurusin begitu, itu juga kagak ada ikannya. Ah, Bang, nih, tuh taruh tuh toples, tuh taruh tuh. Yeah. Dengerin omongan gue nih. Yeah, Bang. Nih. Ingat nih apa kata yang dibilang Kang Yanwar nih. Ingat nih, nih, ingat pesannya nih, lah dengerin nih. Motor hilang, it's okay. Satu dua menit Anda kaget, tapi setelah itu Anda berkata, "Ya Allah, alhamdulillah. Saya bersyukur ya Allah motor saya hilang." Ya Allah, saya bergembira, saya bersyukur motor saya hilang. Ada yang begitu? Ada enggak? Ya Allah, saya bersyukur.
motor saya hari ini, hari Jumat jam 10 pagi hilang. Ada? Kenapa gak ada? Kenapa Anda gak mau bersyukur dengan hilangnya motor? Kenapa? Teman-teman yang saya hormati, banyak orang mengalami peristiwa itu kemudian meresponnya dengan negatif. Apa yang terjadi, maka hasil yang Anda dapat pasti akan negatif. Tapi sekarang kita rubah respon Anda. Nah bang, gitu bang, inget gak? Ya inget bang, gue inget. Inget bang, tapi gue masih nyesek. Bandar satu-satunya buat ngider-ngider gue. Ya kalau nanti masih nyesek, berarti nanti masih ragu bang, gak yakin. Ya nih ya bang, nanti tau sendiri kan bang. Ane pernah tuh kan motor ane tuh diembat orang kan. Nah, ane inget tuh apa yang ketika Anwar. Habis itu yaudah ane ikhlas sih. Tapi nih bang kagak lama tuh bang, ane udah ikhlas, udah gak ane pikirin tuh bang. Tiba-tiba nih bang, si Pak Anton bang, itu juragan sayur, kasih tahu minta tolong jualin tanah. Nah, udah, padahal aneh nawarin iseng-iseng doang tuh, nawarin konok-konok mari tuh. Eh, ada yang mau bang. Ya udah, gue ikhlas deh. Nah iya, ada yang mau tuh, yang mau tuh, si itu tuh, si juragan tahu bang. Nah, dia awalnya pengen lihat doang. Kata dia, John, anterin gue deh, rumah Pak Anton. Liatin tanahnya, ane anterin tuh bang. Laku tuh bang? Laku, pas nyampe dia mau bayarin langsung bang, jadi tuh. Nah, dikasih upah dah tuh, ya kan, dikasih upah. Ane bisa beli motor second, yang kece. Sisanya bakal dagang pan burung tuh, bakal modal. Yaudah bang, anterin gue bang, ke Pak Anton. Ngapain? Siapa tahu dia mau jual tanah lagi. Iya, gak gitu juga kali bang.